Bagaimana cara mengatasi penyiapan Android di HP Redmi 14C? Nah, seperti ini tampilannya. Ini buat thumbnail nanti ya, seperti ini. Nah, di sini langsung aja kita eksekusi ya untuk mengatasi ini. Kalian tinggal ketuk aja pada bagian ini. Nah, kemudian kalian sudah harus terhubung ke jaringan ya, baik WiFi ataupun data seluler. Kemudian kita klik mulai. Di sini kita klik lewati. Kita tunggu ini masih keluar-keluar ini ya. Oke, tadi agak lama ya, mungkin ada 2 menitan atau 1 menitan dan akhirnya muncul tampilan seperti ini. Oke, di sini kalian tinggal ikuti ya seperti ini. Jika ingin menyalin dari HP lama, kalian tinggal ikuti petunjuknya. Misalnya menyalin HP dari Xiaomi yang lama, kalian klik berikutnya. Karena di sini saya tidak ingin menyalin data ya, saya klik jangan salin aja biar cepat ya seperti ini. Kemudian kita klik jangan salin. Kemudian pada bagian ini kita klik lewati saja. Kemudian kita klik saya setuju ya, seperti ini saya setuju aja. Kita klik saya setuju juga pada asisten ini dia. Kita klik siapkan nanti. Kita klik saya setuju juga. Nah, pada bagian ini ada pilihan menambahkan metode pembayaran ya. Di sini kita klik lewati saja karena kalian bisa atur aja di Play Store ya, seperti itu. Nah, pada bagian ini kita klik lain kali saja. Ada pilihan ubah wallpaper dan lain-lain. Jadi kalian tinggal ikuti aja. Jika ingin mengubah wallpaper misalnya ya, kalian tinggal klik ini. Saya klik lain kali aja biar cepet ya, seperti ini. Dan tampilannya berubah seperti ini, dia menginstal beberapa aplikasi ya. Aplikasi apa yang dia install sepertinya. Belum tahu ya, dia yang jelas menginstal aplikasi dari situs resmi yaitu Google Play Store. Jadi aman-aman saja ya.